かまぼこゴンパチロ、お前に勝つ。誰なんだそれは。お前だ。違う人だ。Assalamualaikum, yosh minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal storyline Kimetsu no Yaiba ataupun Demon Slayer dalam season 1. Untuk Demon Slayer season 1, dia ada 26 episod dan untuk season 2 pula masih lagi tak keluar. Untuk tarikh dia pun kita tak tahu lagi bila akan keluar. Tapi kalau tak silap, untuk anime Demon Slayer season 2 memang akan keluar tahun ni. Untuk dalam video ni memang khas untuk yang tak layan lagi anime Demon Slayer season 1. Aku akan borak dari permulaan story sampailah di hujung story apa yang akan berlaku dalam anime Demon Slayer season 1. Sebelum kita sambung yang video, aku nak borak sikit pasal baju yang aku tengah pakai ni. Baju ni disponsor oleh JapanProxy.my. Baju yang aku tengah pakai ni baju original daripada Japan, design Demon Slayer. Dia punya kualiti, kalau aku nak cakap tak sedap, lain macam lah badan aku ni. Sebab ni baju ori kan, punya kain, design dia semuanya aku puas hati. Barang kualiti terbaik, cantik, memang puas hati. Kalau korang nak dapatkan barang original daripada Japan ataupun merchandise original Demon Slayer, korang boleh check it out IG JapanProxy.my. Link semua aku ada letak dalam description. Okay, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Cerita dia bermula dengan seorang budak lelaki yang bernama Kamado Tanjiro yang telah sara keluarga dia selepas kematian ayah dia, iaitu Kamado Tanjiro. Tanjiro mempunyai 6 orang adik beradik, termasuklah dengan Tanjiro sekali, dan mak dia pun masih hidup lagi. So kiranya Tanjiro ni dia seorang anak yang bertanggungjawab lah. Lagipun waktu tu umur dia baru je 13 tahun kalau tak silap, tu pun dia dah start kerja untuk sara keluarga dia. Lagipun Tanjiro ni anak yang sulung. Satu hari Tanjiro pun dia buat lah rutin harian dia macam biasa. Dia turun bukit untuk pergi dekat satu perkampungan untuk menjual arang. Sebab rumah dia pun dekat atas bukit. Rumah dia tak ada jiran ke apa, memang ada satu rumah je dekat atas bukit. Dia pergi jual arang tu pun seorang diri je, tak bawa pun adik-beradik dia. Sebab adik-beradik dia pun kecil lagi kan, so macam bahaya lah kalau nak turun bukit semua tu. Dan lepas je Tanjiro dah settle jual semua arang dekat perkampungan tu, dia pun nak balik rumah lah kan. Cumanya waktu tu dah gelap lah, waktu tu dah lewat semua tu, so agak bahaya lah kalau dia nak balik rumah. Waktu Tanjiro nak balik tu, dia adalah lalu dekat satu rumah dekat bawah kaki gunung. Tiba-tiba ada seorang pakcik tu panggil dia, iaitu Pakcik Saburo. Pakcik Saburo tu pun adalah cakap dekat Tanjiro, "Woi Tanjiro, kau nak pergi mana tu? Kau nak balik lah ke? Dah lewat malam ni, baik kau tidur je dekat rumah pakcik untuk satu malam. Untuk malam ni lah kan, esok awal pagi kau balik lah. Sebabnya kalau kau balik sekarang ni dah lewat malam, so ada potensi untuk kau kena serang dengan demon." Pada awalnya Tanjiro dia tak nak lah singgah dekat rumah Pakcik Saburo, sebabnya dia rasa macam menyusahkan lah. Dia pun rasa segan lah tiba-tiba je nak tidur rumah orang kan. Tapi bila je dia dengar Pakcik Saburo tu ada mention yang Tanjiro ada potensi untuk kena serang dengan demon kalau dia balik lewat malam, so Tanjiro pun dia terima je lah pelawaan daripada Pakcik Saburo untuk tinggal satu malam dekat rumah Pakcik Saburo. Esok paginya awal subuh tu pun Tanjiro balik lah dekat rumah dia. Waktu Tanjiro balik tu, tiba-tiba ada benda buruk telah pun berlaku, yang mana kesemua ahli keluarga dia telah pun dibunuh, kecuali ada seorang je yang masih hidup, iaitu Nezuko, adik perempuan kepada Tanjiro. Lepas je dari tu, Tanjiro pun tak fikir apa, dia pun tak cakap banyak. Dia pun terus je bawa adik dia yang masih hidup tu untuk turun bukit mendapatkan rawatan. Dia lari punya lari punya lari, turun bukit lah kan. Korang cuba bayangkan, Tanjiro tengah dokong adik dia tu sambil berlari untuk turun bukit. Tiba-tiba Nezuko mula sedarkan diri. Tapi yang peliknya, bila Nezuko mula sedarkan diri, dia terus je serang Tanjiro. Waktu Tanjiro kena serang dengan Nezuko tu, muka dia memang terkejut gila lah. Sebab dia macam pelik, kenapa tiba-tiba adik dia serang dia? Rupanya waktu tu Nezuko telah pun berubah menjadi demon. So Tanjiro pun dia bagilah kata-kata semangat dekat Nezuko untuk Nezuko fight bagi sedarkan diri dia balik. Dalam tak sedar, ada seorang dari Demon Slayer iaitu Gyo Tomioka telah pun serang Nezuko. Macam apa yang kita tahu, kerja untuk Demon Slayer Corps adalah untuk membunuh demon. Waktu Gyo nak bunuh Nezuko tu, Tanjiro pun mulalah merayu dekat Gyo, "Janganlah bunuh Nezuko, dia adik perempuan aku. Aku percaya yang Nezuko ni bukan macam demon-demon yang lain, makan manusia semua tu." Awalnya Gyo memang tak percaya langsung lah kan apa yang Tanjiro cakap, sebab dia beranggapan semua demon adalah sama. Demon semua memang kerja dia nak makan manusia je. Tapi lepas je Nezuko telah pun bertindak untuk melindungi Tanjiro, start dari situ Gyo pun mulalah percaya kata-kata daripada Tanjiro yang Nezuko ni tak sama macam demon yang lain. Dan dia pun suruhlah Tanjiro dengan Nezuko untuk pergi dekat Gunung Sagiri mencari
Urokodaki Sakonji. Cakap je dekat Urokodaki Sakonji, Yu yang hantar dia untuk berjumpa dengan Urokodaki Sakonji. Start dari situ, bermulalah journey untuk Tanjiro dengan Nezuko. Bila diorang dah jumpa dengan Urokodaki, Tanjiro telah pun training dengan Urokodaki untuk mahir teknik water breathing. Tanjiro dia training dengan Urokodaki dalam 2 tahun lebih jugalah selepas dia berjaya untuk lepasi latihannya terakhir yang telah dibuat oleh Urokodaki, iaitu dia kena belah batu. Itu pun hasil dari bantuan Sabito dengan Makomo. Tapi rupanya diorang berdua adalah ex-student untuk Urokodaki yang telah mati dalam final selection. So kiranya diorang ni macam roh lah untuk membantu Tanjiro lepasi latihan terakhir yang telah dibuat oleh Urokodaki. Waktu Tanjiro ke final selection, Tanjiro telah pun berjaya untuk menewaskan demons yang telah membunuh kesemua pula ex-student Urokodaki, dan dia pun telah berjaya untuk lepasi final selection bersama 4 orang lagi, iaitu Genya, Zenitsu, Inosuke dengan Kanaosuyuri. So diorang berlima ni pun telah pun official untuk menjadi anggota Demon Slayer Corps. First mission Tanjiro sebagai Demon Slayer, dia kena handle satu kes demon yang telah menculik perempuan yang Swarm Demon tu lah. Second mission pula, Tanjiro telah pun ditugaskan untuk pergi ke Asakusa Tokyo, yang mana dekat sini Tanjiro telah pun berjumpa dengan Muzan Kibutsuji, iaitu demon yang bertanggungjawab menjadikan Nezuko sebagai demon. Tapi waktu tu diorang tak fight pun, cumanya Tanjiro sempatlah cakap dekat Muzan, "Kau pergilah jauh mana sekalipun, aku tetap akan cari kau. Aku akan tetap akan kejar kau sebab aku akan penggal kepala kau." So diorang tak lawan pun. Lepas jari tu, Tanjiro pun ada jumpa dengan demon yang baik pula, iaitu Tamayo dengan Yushiro. Bukannya semua demon yang jahat, ada je demon yang baik. Macam Yushiro dengan Tamayo lah, diorang tak makan manusia pun. Tamayo pun adalah bagi tahu dekat Tanjiro yang mungkin ada cara untuk mengubah Nezuko menjadi manusia balik. Tapi Tanjiro kena dapatkan darah dari demon yang paling banyak dapat darah daripada Muzan. So kiranya 12 Kuzuki lah. Tak lama lepas tu, diorang pun telah diserang oleh 2 demon yang telah dihantar oleh Muzan untuk membunuh Tanjiro. Dalam match tu, Yushiro dengan Nezuko pun join bertarung sekali untuk membantu Tanjiro. Cumanya habis je match tu, Tanjiro memang dapat injek yang teruk jugalah. Misi yang ketiga pula, Tanjiro telah pun bertarung dengan former Lower Moon Demon, iaitu Kyogai. Dekat situ juga, Tanjiro telah pun berjumpa dengan Inosuke dengan Zenitsu. Habis je match dengan Kyogai, Zenitsu dengan Inosuke juga turut sertai journey bersama Tanjiro. Diorang pun pergilah dulu dekat hospital Demon Slayer. Diorang rehat dulu, lepas tu rawat kecederaan diorang sebelum diorang ditugaskan untuk pergi ke Gunung Natagumo. Bila diorang dah sampai dekat Gunung Natagumo, diorang pun telah berhadapan dengan salah seorang Lower Moon Demon, iaitu Roy. Si Zenitsu lawan dengan demon lain, Inosuke lawan dengan demon lain, manakala Tanjiro pula telah bertarung dengan Roy. Dalam match Tanjiro dengan Roy, pada awalnya Roy nak jadikan Nezuko sebagai family demon dia lah, sebab dia nampak Nezuko protect si Tanjiro. Tapi Tanjiro memang tak bagilah, dan dia pun telah menggunakan teknik Hinokami Kagura untuk menewaskan Roy. Tapi waktu tu Roy tak mati pun. Orang yang bertanggungjawab untuk membunuh Roy adalah salah seorang dari Hashira, iaitu Gyu Tomioka. Lepas je habis semua tu, tiba-tiba Gocho, iaitu salah seorang daripada Hashira yang telah dihantar oleh headquarters bersama dengan Gyu untuk settlekan masalah dekat Gunung Natagumo tu, telah cuba untuk membunuh Nezuko. Tapi dia telah dihalang oleh Gyu. Waktu Nezuko dalam bahaya nak kena bunuh dengan Demon Slayer yang lain, diorang pun tiba-tiba terhenti disebabkan burung gagak yang telah dihantar oleh headquarters ada bagi arahan untuk membawa Tanjiro dengan Nezuko untuk pergi dekat headquarters Demon Slayer. So bila diorang dah sampai dekat headquarters Demon Slayer, kesemua Hashira pun ada dekat situ juga untuk hadap Kagaya Obayashiki. Kalau ikutkan, apa yang si Tanjiro tu buat memang melanggar peraturan Demon Slayer Corps lah kan. Tapi disebabkan Urokodaki Sakonji dah jelaskan pasal kes si Tanjiro dengan Nezuko ni dekat headquarters, so Tanjiro pun dapatlah permission daripada headquarters untuk bawa Nezuko dalam misi dia. Pada awalnya, kesemua Hashira kecuali Gyu memang tak setuju gila lah. Apa pula tiba-tiba boleh jaga demon? Padahal demon ni makan manusia. Benda ni memang melanggar lah peraturan Demon Slayer. Padahal Demon Slayer ni kan kerja diorang nak bunuh demon. Tapi lepas je memang terbukti Nezuko ni bukan macam demon-demon yang lain makan manusia semua tu. So diorang pun redor je lah. Tanjiro pun boleh jaga Nezuko. Habis je semua tu, Tanjiro, Inosuke dengan Zenitsu telah pun rehat dekat tempat Shinobu Gocho, dan diorang pun adalah training pasal total concentration breathing. Dan dalam episod 26 pula, kita boleh nampak selepas je diorang dah pulih dari kecederaan semua tu, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke telah pun ditugaskan dalam satu misi bersama dengan salah seorang Hashira, iaitu Rengoku Kyojuro, dalam
satu train. So untuk movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train tu adalah sambungan untuk final episode season 1. Aku harap korang faham lah dengan apa yang aku ceritakan pasal anime Demon Slayer season 1. Lagi better kalau korang tengok sendiri anime Demon Slayer season 1, sebab tadi tu pun aku tak adalah cerita terlalu mendetail dari episode ke episode. Dekat mana nak tengok Demon Slayer season 1 ni, korang boleh tengok dekat Netflix, sebab dekat situ semua episode dah ada. Lagi senang lah, memang tak payah pening-pening nak cari dekat website ke apa semua tu. So aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support Fairy Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab dah support channel Fairy Studio sampailah cecah 100,000 subscribers ni. Aku memang tak sangka gila boleh capai benda macam ni. Memang terima kasih sangat-sangat lah sebab dah support channel Fairy Studio daripada 0 sampailah alhamdulillah lah dapat 100,000 subscribers. InsyaAllah nanti aku akan buat giveaway untuk korang, so korang kena stay tune, layan semua video daripada channel Fairy Studio. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.